Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konfirmen dimanapun Anda berada, yang sedang menonton video ini, saya doakan sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar. Oke, kesempatan kali ini saya akan sharing atau menjelaskan kepada teman-teman. Di tangan saya sini sudah ada timer ya. Timer itu fungsinya untuk meng-on-kan dan meng-off-kan lampu atau peralatan yang lain untuk otomatis nyala atau otomatis mati ya. Jadi di sini ada timer satu pas ini ya, single pas. Nah, untuk pemasangan sendiri ini LED ya. LED itu sisi positifnya nanti kita jumper ke terminal yang ada kodenya satu ini. Kemudian yang empat ini nanti ke beban atau ke lampunya ya. Dan ini netralnya kita di terminal ini ya. Oke. Kemudian kita buka ini kan ada selektor ya teman-teman. Jadi ini untuk arah ke auto atau timer yang nanti kita akan setting ya. Untuk 0 ini berarti timer ini tidak difungsikan atau tidak fungsi ya. Kita arahkan 0. Nah, untuk ke arah ini berarti kita tes nyala terus ya. Agak susah ini. Nah, untuk nyetingnya begini teman-teman. Kita geser ini sesuai waktu yang kita inginkan ya. Misalkan jam 5 ya teman-teman, 5 sore. Nah, ini angka ada angka 4. Ini ada 5 baris ya. Ini ada angka 5, ini 6. Berarti yang angka 5 ini, oh maaf teman-teman, keliru. Ini misal kita bikin matinya jam tartar jam 2. Nah, ini kita bikin jam 6 mati ya. Oh, jam 5 teman-teman. Jadi ini ya, kita dorong ke sini. Nah, ini mati ya teman-teman. Kalau posisi ke samping ini dia off dia. Oke, kita pilih sampai jam. Nah, kita turunkan terus ini teman-teman. Sesuai yang kita inginkan nanti hidup jam berapa dan mati jam berapa. Nanti dia akan hidup, kita setting ke jam 17 atau jam 5 sore. Sini ya teman-teman. Ini kan 16. Sini kan ada strip agak gede nih. Ini berarti jam 17 atau jam 5 sore ya. Jadi ketika jam 5 sore, timer ini akan menghitung. Ini kan posisi mati ya. Jadi kalau ada tongolannya ini posisi hidup ya. Atau akan menyalurkan arus listrik ya sampai jam 5 pagi ini mati teman-teman ya. Jadi timer ini akan menghitung kalau mundur waktu sesuai yang kita setting ya, seperti itu. Jadi kalau kita arahkan ke auto ini yang ada gambar jam ini unter-unter, nah nanti dia akan menghitung waktunya ya. Oke, seperti itu. Dan di samping sini ada baterai kecil ya. Baterai untuk menghitung ini. Fungsinya untuk apa? Untuk timer ini nyala ya by jam ini. Ada baterai jam kecil. Oke, jadi gini ya teman-teman. Untuk pemasangannya seperti ini. Saya sudah merangkai, tapi ini contoh yang kemarin ya. Jadi sempat install kayak gini ya. Jadi untuk pemasangan ini, timer ini ya. Ini kita gunakan MCB ya. Jadi kita sesuaikan misalnya di sini 16 ampere, ini 16 ampere ya teman-teman. Kita menggunakan MCB 16 ampere juga ya. Jadi gini rangkaiannya. Ini dari fasa. Ini nanti masuk fasa ya terminal ini. Ini ke sini ke timer itu ya, timer. Nah, timer lagi itu ke kita jumper ke ini. Kalau yang di sini ini beda ya teman-teman. Kita jumper ke ini terminal satu ini ya. Oke, nah kemudian ini kita jumper ke nanti, aduh malah keluar ya teman, sorry, nanti ke sini ya teman-teman. Ini fasanya, dan untuk yang biru ini netralnya ya. Nanti baru ke lampu atau beban yang lain ya, mau diberi pompa air atau apa, jadi terserah
kalian semua teman-teman, pengaplikasiannya seperti apa. Baik teman-teman, jadi seperti itu ya teman-teman, fungsinya timer yaitu untuk menghidupkan dan mematikan lampu atau listrik lampu tersebut sesuai yang kita inginkan ya. Kita setting jam 5 sore nanti baru nyala, terus jam 6 pagi baru mati, itu terserah teman-teman semua ya. Demikian video singkat dari saya, dari Konfirmen. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.